Halo Sobat Kredit. Di Bali tak hanya ada leak, ada juga yang namanya Desti. Semacam santet yang menumbalkan roh korbannya kepada Batari Durga. Selama ini kita hanya akrab dengan santet buatan dukun Jawa. Bahkan sebelum Pak Soeharto lengser, kita dikagetkan dengan terbunuhnya ratusan dukun santet di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan hampir di seluruh pulau Jawa. Santet, teluh, tenung, atau apapun namanya disebarkan oleh dukun dengan maksud melampiaskan sakit hati pelanggan yang memintanya. Santet Jawa konon dibuat dengan mendatangi kuburan saat malam Jumat Kliwon. Kemudian, sang dukun dengan menggunakan telur akan mengirimkan kekuatan kepada para korbannya. Makanya, kami menyebutkannya sebagai kekuatan teluh. Karena bahan baku utamanya memang telur, tutur Tasrib, dukun santet yang berpraktek di Semawang, Sanur. Di Bali, menurut Tasrib yang telah 15 tahun berpraktek membantu korban santet, juga ada kekuatan serupa itu. Itu namanya bukan santet, melainkan Desti. Kekuatan Desti bahkan lebih dahsyat. Bila santet bisa dipulihkan dalam waktu 1 minggu, Desti bisa bersemayam di tubuh korbannya seumur hidup. Seperti yang dialami Putu Ana, yang sejak berusia setahun terserang Desti. Bahkan yang terkena bukan dia sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya. Seperti dituturkan oleh Nyoman Suparta, ayah dari Putu Ana, saat anak saya berusia setahun, dia tiba-tiba panas. Ini setelah kakak lelakinya meninggal mendadak. Juga karena serangan Desti itu, Suparta mengawali kisahnya. Anak lelakinya sempat sakit 1 minggu. Sempat dibawa ke dokter, kemudian sembuh. Tapi saat kumat, tanpa jelas penyebabnya langsung mati mendadak. Mungkin karena Putu Ana memang dekat dengan sang kakak. Dia juga kena pengaruh Desti. Yang pasti, sejak itu anak saya menunjukkan gejala. Kakinya lumpuh, bicaranya cadel, dan tidak bisa mengingat apapun, tambah Suparta. Telah lebih dari 100 dukun yang didatanginya, lebih dari 100 tempat dikunjungi untuk memohon kesembuhan. Tapi sampai saat Putu Ana yang semestinya duduk di bangku SMA itu, sikapnya masih mirip seperti bocah umur 3 tahun. Ana ditengarai mengidap sakit kelainan gen menurut dokter, karena orang tuanya ada hubungan darah. Tapi menurut seluruh dukun yang saya datangi, anak saya dibilang terkena Desti. Arwahnya konon telah dipersembahkan kepada Batari Durga untuk menambah kesaktian orang yang bermaksud jahat itu, papar dia. Tasrib menduga Putu Ana terkena Desti, yang pelakunya iri dan sangat benci pada keberhasilan keluarga petani sayur ini. Picu persoalannya adalah ketika Suparta memutuskan kawin lagi karena istri pertamanya tidak setia. Ketika itulah ada orang yang membantu si pemangsa Desti untuk melampiaskan sakit hatinya. Yang pasti dia bukan istri pertama saya, karena setelah dibawa ke dukun sakti, dia diteropong luar dalam dan tak ada kekuatan Desti pada tubuhnya.
Jadi ada kekuatan lain yang bukan dari istri saya yang memasang Desti itu, tegas Suparta. Yang pasti, sejak usia 2 tahun, selain menunjukkan kelumpuhannya, Putu Anak juga menjadi lamban cara berpikirnya. Saat berusia 5 tahun, bahkan tubuhnya melonjak drastis sehingga dia tak bisa berjalan. Padahal makannya biasa saja, hanya 3 kali sehari. Menurut bidan puskesmas, itu karena jarang olahraga. Tapi menurut dukun, memang bawaan Desti yang menyerangnya, tambah Suparta lagi. Desti muncul karena permintaan sang pemohon di kuburan, tapi tidak menggunakan telur seperti di Jawa. Dukun yang mempraktekkan Desti cukup membawa sesajen lengkap, kemudian memohon agar penguasa kuburan melakukan ini, dan itu seperti permintaan klien sang dukun. Maka dalam hitungan hari si korban akan menunjukkan gejala mati raga, lumpuh, cadel, dan lamban berpikirnya. Bahkan kadangkala bila Destinya kuat, si korban bisa mati mendadak. Konon, sampai sekarang belum ada cara menyembuhkannya. Ini karena dukun yang memasang Desti biasanya amat sukar dilacak. Karena seperti yang saya alami, ada sekitar 8 orang yang saya curigai. Mana yang mesti saya mintai pertanggungjawabannya? Salah-salah, malah dia balik menyeret saya dari sisi hukum karena dituduh memfitnah, papar Suparta. Maka upaya dalam penyembuhan Putu Anak terbilang lamban. Apalagi dari hasilnya, sebagai petani sayur dia tak bisa datang setiap saat ke dukun pemusnah Desti. Sehari-harinya, Anak hanya bisa tergolek lesu di ranjang yang khusus dibuat keluarganya. Untuk mandi atau ganti pakaian harus dibantu oleh kakaknya yang bernama Ayu. Tapi saat rumahnya kosong, dia kadangkala masih bisa merangkak pelan seperti melata yang masuk ke dapur atau ke kamar mandi. Pernah karena rumah kosong ditinggal penghuni, dia nekat pergi ke warung dan hampir keserempet sedan yang melintas. Dan dia hanya ketawa-ketawa saat dimarahi. Dia memang tak sadar akan dirinya, papar Ayu yang bekerja sebagai cleaning service di pasar swalayan. Sejak kejadian itu, Anak selalu dikurung dalam kamar. Selain menghindari bahaya, dia keluyuran. Juga menghindarkan agar dia tak terserang Desti untuk kedua kalinya. Sang pemasang Desti konon menginginkan agar dia mati, karena arwahnya dipersembahkan untuk mencari kesaktian. Dalam ilmu perdestian, persembahan arwah seperti itu memang diperlukan agar kenaikan tingkat sang pengikut Desti bisa berjalan dengan mulus. Yang dikorbankan umumnya adalah orang-orang yang dibenci atau yang membuat sang Desti iri. Seperti halnya Putu Anak tadi. Setelah keadaan keluarganya morat-marit, kekayaan ludes untuk berobat,
dan rumahnya selama hampir 10 tahun ini terbengkalai, tak bisa dirombak atau direnovasi. Konon, ada kalangan tertentu yang datang mengulurkan tangan untuk membantunya. Saya curiga, jangan-jangan dialah yang menyakiti anak saya, karena sebelumnya dia tak pernah sebaik itu. Jadi, bantuannya saya tolak. Takutnya, setelah bantuannya itu diterima, arwah anak saya lah yang kemudian jadi korban ketamakan Sang Desti, ujar Suparta dengan penuh curiga. Mereka sekeluarga akhirnya pasrah. Perkembangan putu anak yang semakin hari semakin gemuk, sehingga sulit berjalan walau untuk turun ke halaman, dianggapnya sebagai semacam kutukan. Terakhir usahanya adalah dengan mendatangi beberapa tempat di Bali, Jawa, dan Lombok untuk mengurangi penderitaan kutu anak. Belum ketahuan juga hasilnya, karena semua dukun di ketiga tempat itu sepertinya angkat tangan. Mereka mengaku, Desti yang menyerang anak saya sudah menyusup sampai ke sumsum, susah diobati, ujarnya dengan sedih. Santet seperti yang menimpa putu anak termasuk yang kelas super. Ini menurut penuturan Jero Tampakan Suci, 60 tahun, dukun di Desa Sibang, Bali. Dia baru pertama kali itu ketemu korban yang lumpuh, lambat berpikir dan bicaranya cadel. Biasanya hanya berakibat si korban linglung. Dengan pijatan di batang leher, biasanya sembuh dalam sebulan, tambahnya. Dalam upaya pengobatan putu anak, ia melakukannya dengan membuatkan tebusan di kuburan kampung putu anak, namun juga tak membuahkan hasil. Juga memberikannya jampi-jampi berupa air suci yang diperoleh di Lumajang, Tengger, sampai ke Tirta Nadi di Lombok. Namun, masih belum menunjukkan hasilnya juga. Hanya kerakusannya dalam hal makanan yang bisa saya atasi. Dulu makannya bisa 5 kali sehari, sekarang sudah seperti orang normal, 3 kali sehari, tutur Jero Tampakan Suci. Langkah paling akhir yang bakal dia lakukan adalah menjauhkannya dari lingkungan yang selama ini dicurigai mengirim Desti itu. Mungkin dia harus disembunyikan selama setahun di tempat yang tidak diketahui oleh orang yang menyakitinya, sehingga kekuatan buruk Desti tak bisa menjangkaunya. Tapi itu pun belum bisa dipastikan. Apakah bisa membuat putu anak bakal bisa normal kembali, ujarnya. Yang pasti, dikala teman seumurannya sudah bersekolah di SMA dan saling kirim surat cinta monyet, putu anak masih tergolek dan sering berjalan tertatih-tatih, walau hanya urusan segelas air. Kalimat yang diketahuinya pun seputar piring, ikan, telur, dan sumur. Namanya sendiri kadang dia lupa. Begitulah hebatnya Desti yang menyerang dia, membuat dia jadi idiot, berkembang lamban, dan penderitaannya sungguh-sungguh mengenaskan, ujar Jero Tampakan Suci penuh antusiasme. Benarkah putu anak menjadi korban Desti? Santet khas Bali, mungkin perlu penyelidikan lebih lanjut.
Nah, itulah sebuah cerita mengenai putu anak yang menjadi korban Desti, siksa santet khas Bali. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan peristiwa tersebut, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis yang pernah teman-teman alami, dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.